semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan memasak ikan asin cabai hijau. Caranya cukup simpel nih, aku udah siapin ikan asin. Ada cabai hijau dan sedikit cabai merah. Terus ada bawang putih, bawang merah, kecap manis. Nah, kaldu ayam bubuk. Dan satu lembar daun salam. Langsung aja yuk kita mulai masak. Nah, ini dia nih, siap untuk dihidangkan nih teman-teman.